Halo guys, hari ini kita akan memperkenalkan lampu baru Agis U14. Seperti ini guys. Ini seperti ini, kotaknya lebih agak aneh guys ya. Model baru ini lampunya guys seperti ini. Nah, ini dia, ini dalam ini isinya driver, bracket dan baut kunci L semuanya ada di sini. Nah, seperti ini guys. Sudah dilengkapi dengan kipas pendingin dan driver. Seperti ini guys. Oke, kita tes ya berapa aktual powernya lampu ini. Kita akan uji dengan menggunakan watt meter. Oke, kita akan sambungkan semuanya ke listrik. Biar jelas berapa dia, biar nggak ada ini ya. Yang sebenarnya kita akan tunjukin semuanya. Tidak ada yang dimainin-mainin guys ya. Realita aja kita sih mainnya. Seperti ini. Nah, ini guys. Seperti ini. Wow, 30 watt ini guys. Oh, ini cahaya kombinasi guys ya. Cahaya kombinasi ini ya aktual power warna kuning. 25 watt, 24,6, 25 watt. Seperti ini guys. Ini tergantung kelistrikannya guys. Ini mungkin aki saya ini lagi sedikit kurang listrik ya. Mungkin kalau listriknya lebih ini ya lebih lebih terang lagi kayaknya nih. Oke. Yang warna putih. Nah. Sama guys. 24. Ini kalau kelistrikannya bagus, akinya bagus, mungkin lebih tinggi lagi kayaknya. Nah. Yang kombinasi, nah ini guys, 30 watt cahaya kombinasinya makin naik guys. Ini Agis U14. Seperti ini 30 watt cahaya kombinasi. Single kombi. Nah, cuman satu warna aja. Ini 24 nih. Saya penasaran nih. Mungkin aki saya harus dicas lagi ya. Biarin ketahuan gitu ya berapa yang ini. Nah, seperti ini guys. 24 watt. Kalau akinya drop ya mau nggak mau akan turun juga ininya cahayanya. Nah, seperti ini guys. 24 watt. Nah, cahayanya seperti ini. Ini cut off ya guys ya. Cut off ya, terang ya. Ini udah 24 watt, 25 watt ya udah terang guys. Harga juga relatif murah, udah dilengkapi kipas dan driver. Oke guys, sekian lampu dari U14. Oke, terima kasih. Halo halo guys, kita akan menguji lampu Agis U14 guys. Seperti ini guys. Nah, ini dia. Ini aktual power low beam nih 28 watt ya guys ya. Seperti ini guys, udah dilengkapi kipas. Ini kombinasinya. Nah, ini cahayanya mirip kayak P22 Autolite Outco. Ini aktual power putih 28 watt. Ini kombinasi. Ini juga aktual power cahaya kuning 28 watt. Cahayanya melebar guys. Ini lebar guys, cut off nya itu bisa berapa, sekitar 10 meteran nih guys, kiri kanan kalau memang jalannya
luas guys, terang guys hasilnya seperti ini. Nah ini dia low beam ya, putih, high beam kuning, terang guys ya. Oke guys, terima kasih.